Jar, Jar. Ya Allah, nih bocah kemana sih? Jar. Woi. Hei. Di mana nih? Sini mah dalam. Di sini, guys. Waduh. Ini kita lagi kedatangan produk bos banyak banget, tapi saya lagi di luar. Gue lu ngapain di sini? Gue tadi ada orang bos datang sini kan. Iya, kirim-kirim barang. Iya, gue cek barang. Ngerti kardusnya makan gue. Gue disangka bapau kali ya. Gue masuk ini. Mas, kita dapat apa aja nih, Om Fajar? Banyak banget, dicek dulu lah, Mas. Bos profesional detect 120, guys ya. Untuk deteksi kalau kita mau ngebor ya, mungkin ada instalasi listrik, air ini kedeteksi. Jar, ayo Jar, kita buka satu-satu Jar. Ini ada 3 box ya? Ada 3 box. Ayo, bantu menu. Mas, bentar dulu ya. Gue udah 2 jam nih dari tadi. Panas. Ya, gue mandi dulu ya. Oke lah. Oke lah. Guys. Jadi gini guys ya, setelah detect 120, kita mendapatkan GCL215G. Ini alat laser level. Nahnya apalagi? GSR185LI. Jadi ini drill driver. Setahun lalu saya ada GSB ya. Nah, ini yang drill drivernya, jadi tanpa impact. Kejepit guys. Wih, ini gede nih. GBH226DRE, rotary hammer. Ini kayaknya nih ya, ini kakaknya yang ini. Nah, kakaknya lagi, nanti kita akan uji. Ini lebih jos lagi, lebih gede guys ya. GSH500 Gen 2. Kayak gini guys. Jos. GIS 500, ini alat ukur suhu ya, temperatur. Ini nanti bisa ke depan untuk pengujian setiap kali saya mereview alat setelah kita gunakan berapa derajat. Laser level lagi, memang bos ini measurement toolnya lengkap banget. Ada yang mahal, yang harganya puluhan juta, ada juga harga-harga yang terjangkau. GLL 50G. Dan kita ke depan akan membahas aksesoris produk terbaru dari bos ya, antara lain SDS Plus satu set, kemudian mata bor untuk keramik, dan juga bead set dengan harga yang murah meriah, tapi ini premium. Jelas ya, nantikan pengujian review dari produk-produk bos terbaru, baik measurement maupun power tool. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Om Ayi, abang-abangan channel.